Oke, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Dayo di tutorial jahit-menjahit. Khususnya menjahit topi. Oke, kali ini saya akan membuat topi dari sebuah topi ya. Nah, topi ini ya. Tuh, saya sengaja beli topi ini buat tutorial YouTube ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi banyak orang. Khususnya saya sendiri ya. Oke, bagaimana cara membuatnya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan saya juga akan menempelkan patch ini juga ya. Oke, kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini dia Mang, sudah saya kombinasi. Dan ini bagian depan ya. Nah, bagian depan. Yang ini satunya lagi polos ya. Nanti ini disambung. Dan ini bagian kiri dan kanan. Ini untuk belakang ya. Saya pakai lapisan supaya agak lebih tegak ya. Oke, sekarang saya mau menyambungkan bagian depannya ya dan belakang. Nah, di sini saya akan menerangkan ya, memberitahu ya. Nah, ini bagian untuk bagian dijahit ya, dijahit, dan ini nanti akan seperti ini. Nah, ini bagian yang kiri dan kanan itu berbeda ya, besarnya kurang lebih 1/2 cm atau beberapa mili ya. Tuh, bedanya beberapa mili. Dan ini untuk kiri dan kanan ya, dua. Jadi ini untuk belakang. Yang bagian depan lebih kecil dari yang kiri kanan ya. Nah, sekalian bagian belakangnya. Ini nanti yang ini dibungkus pakai, nanti dibungkus pakai lajer atau liner ya, bungkus. Yang ini nanti saya akan memberikan lapisan lagi ya. Nah, ini lapisannya. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang saya mau jahit dulu. Agak susah ya, agak keras, kain kerasnya keras. Nah, ini supaya terpecah, jadi saya akan melapisinya dengan lajar. Nah, dengan ini ya, perlu dilipat ya, ini nantinya akan jadi di dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nanti saya akan pasang patch ini ya di sini, karena ini kolaborasi, jadi saya mau pasang patch ini di sini ya. Oke, nah sekarang saya pasang lajer ya. Bentar, nah pasang lajernya manual aja ya. Terbadug. Nah, seperti ini. Oke. Dan untuk bagian depannya. Kalau pengen cepat harus pakai jam 2 ya.
lubang jarum duanya belum saya perbaiki, jadi saya pakai jarum ini. Sebenarnya sudah ada ya jarum duanya, sudah beli saya, tapi belum dipasang. Nah seperti ini untuk bagian depan tempel di sini ya. Nah tengah-tengahnya samain dulu ya, rata. Emang seperti ini ya kira-kira. Nah sudah saya lapisin ya bagian apa, bagian depan ini, bagian belakang sudah saya kasih list atau buntut. Sekarang saya mau menyambungkannya. Ini ya. Nah seperti ini. Bagian kiri ya, yang ini bagian kanan. Nah, gunting bagian ujungnya biar tidak lebel gue ya. Nah, sudah diperbaiki. Sekarang sambungkan ya. Seperti ini. Kan sudah jadi. Oke, Mang. Tinggal pasang lajernya ya, pasang lajer dari sini ke sini. Oke. Dan nanti saya bikin apa itunya ya, visornya. Oke, Mang. Simak terus ya, nanti kita akan lihat hasilnya sama-sama. Nah, cara pasang lajer manual seperti ini ya. Bentar ini ya, bersih dulu. Tinggal jahit sebelahnya lagi tuh, belum ya. Nah, sebelahnya lagi dari sini. Sudah jadi. Oke, Bang. Adidas Collab SD. Alah. Sekarang saya bikin visornya ya. Balik.
saya memakai warna hijau di sorbet bawahnya ya. Sudah jadi mang ya, seperti ini ya besarnya sudah jadi, dan saya mau bikin stroke nya dulu ya, atau sweet band. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, nah mang sudah bikin stroke nya sekarang pasang di badan topinya. Saya lupa pasang punya ya, apa labelnya. Nah seperti ini ya. Nah ini dia mang hasil akhirnya, sudah jadi ya. Dan ini dia tereng. Oke, tapi ini terlalu kecil buat saya ya. Ini pasnya di ukuran 55 ya, lingkar kepalanya 55. Nah lingkar kepala saya 56, jadi agak sedikit ngepres ya. Nah ini pas di 56, kalau 55 ini pas banget ya, XS ya. Nah seperti ini. Oke, oke mang, mungkin segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan video yang sudah saya upload bisa membantu dan menginspirasi banyak orang ya, khususnya saya sendiri. Dan jangan lupa ya, untuk hasil yang baik terus belajar, karena dengan terus belajar akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.